Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis, gratis nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy! Oke, assalamualaikum. Masuk lagi nih teman-teman, satu unit CBR 150R. Kondisinya mulus, like new, original, favorit tipe tertinggi nih Repsol. Untuk motornya plat Bandar Lampung, pajaknya hidup panjang bulan 10 ya, tangan pertama. Oke, untuk review singkatnya, kita kelilingin dulu motornya guys. Untuk ban depannya pakai ukuran 140, kondisinya masih lumayan tebal 90% ya, pelek-pelek aman. Hand grip baru, jalur stang baru, handle-handle masih bawaan dealer semua. Spion udah pakai variasi. Untuk ban depannya kondisinya masih 98% ya, ini baru, belum lama beli, pakai ukuran 100 ya. Mesinnya bersih ya, belum pernah bongkar-bongkar mesin, olinya baru. Ini udah ada tambah-tambahan lampu nih, nanti coba kita hidupin dengerin suaranya ya. Di rentenya masih lumayan bagus, kondisi 80%. Sekarang coba kita hidupin. Mesinnya masih sangat halus, padat. Lampunya udah LED, dijamin terang lampunya. Tuh. Cat indikatornya, mesinnya juga udah LED ya yang depan ya, cakep. Yang belakang masih bawaan standar. Udah ada tambahan lampu kolong merah, cakep lampu kolongnya merah. Mesinnya halus, masih keluar air, masih ngembun. Klakson-klaksonnya masih banter semua. Oke, buat teman-teman yang minat CBR 150, untuk mesin ini dijamin awet karena dia mesin keluaran pertama ya teman-teman ya. Kalau untuk keluaran yang terbaru yang new itu ya boleh diadu lah gitu untuk keawetannya. Overall motornya dijamin joss. Oh,